cantik, munceng munceng. Atau laki-laki. Yang kayak wah udah kayak mau ngayunin balok ke mobil, wah kita juga kan parno juga gitu. Maksud saya, kita nggak tahu lu beneran atau enggak gitu. Seandainya lu beneran, waduh, perkara nih barang. Baru masalahnya, iya. Masalahnya tadi, kalau misalnya nih, misalnya nggak sengaja kena, itu gimana kira-kira? Kamu mau turun gitu, ente mau turun untuk menghantar mereka? Penunjuknya ke sana. Enggak, soalnya tadi kan kau bilang begini, yeah. Bar. Nanti kalau mereka, Akbar tadi bilang gini, nanti kalau mereka anu teriaki aja gitu. Saya yang mikir, ih diteriakin enggak lihat situ apa 200 orang. Iya, maksud saya gini juga ya, maksud karena kita berdua nih ya punya pemahaman bahwasanya ya nganter jenazah boleh, oke, okay. Lu ngintimidasi untuk membuka jalan, oke, okay. Tapi kalau berlebihan juga yang kayak gitu, yang ampe lu ngangkat ban motor depan lu hampir di dekat mobil kita, lu nyelip-nyelipin ban di situ, terus lu ngegas yang sampai, maksud saya itu itu mau nganter jenazah atau pawai partai gitu. Oh, pawai partai. Pawai partai. Oh, saya kira. Sorry ya buat orang-orang partai. Saya kira tadi itu anggota supporter fans bola kota tertentu. Bisa juga. Kita itu mau yang adem ayam gitu supaya ya jenazah juga sama keluarga ya. Bisa adem ayam juga. Yang paling tidak untuk menerima kenyataan bahwasanya ya salah satu keluarga kita udah dipanggil Tuhan. Ya, jadi gitu. Itu dia poin keduanya adalah bahwa kalian masih pengen lihat video-video seperti ini, klik aja bagian kiri bawah atau kanan bawah di layar ini untuk menonton video lainnya. Jangan lupa like, comment, dan klik tombol subscribe di bagian tengah layar dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru. Keep smart, solid, and respect.